Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan ibu, ikhwan ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita merupakan kenikmatan yang besar, terutama ketika kita diberikan kekuatan untuk beramal salih. Tidak ada yang terselenggara dalam amal salih yang kita lakukan dan kita kerjakan bukan karena kehebatan kita sebagai manusia, tetapi semata-mata kehebatan Allah ketika menolong hamba yang beriman. Inilah yang menjadikan kita bersyukur apabila kita senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan untuk beramal salih, karena barang siapa yang membiasakan amal salih, maka dia akan dimatikan dalam amal salih yang dia rutinkan dan dia biasakan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu 'abdin mata 'alaihi." Sesungguhnya setiap manusia akan dimatikan dengan kebiasaannya. Siapapun yang membasahi bibirnya dengan zikir, maka Allah akan menjadikan zikir itu menutup harinya. Siapapun yang membaca Al-Quran dan melaziminya, memaksakan diri untuk terus bertilawah kepada Al-Quran, maka Allah akan bantu dia mati dengan membaca Al-Quran sebagaimana kebiasaan itu ia lakukan ketika hidup. Siapapun yang mencintai sholat, maka sesungguhnya Allah akan matikan ia berdasarkan sholat yang ia lakukan. Sebagaimana kita melihat sahabat Utsman diwafatkan dengan membaca Al-Quran, karena salah satu amalan yang sering dan rutin beliau lakukan adalah membaca Al-Quran. Umar bin Khattab diwafatkan dalam peristiwa sholat subuh ditikam sama Abu Lu'lu' al-Majusi, itu pun dengan sholat yang dicintai oleh Umar bin Khattab. Maka inilah yang menjadikan kita meminta kepada Allah pertolongan supaya ibadah yang kita rutinkan, sholat subuh apabila kita merutinkan, semoga kita diwafatkan setidaknya ketika sedang melaksanakan sholat subuh. Siapapun yang rutin mendatangi majelis taklim, semoga pada taklim itulah dia akan diwafatkan. Hari yang kita inginkan itu hari ketika meninggal dunia sedang beramal sholih yang terbaik. Jadi hari yang indah itu adalah hari ketika menghadap menuju kepada alam barzah. Pada saat itu, pada hari itu, pada jam itu, amal yang kita lakukan adalah amal yang terbaik. Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Kepada Allah kita meminta pertolongan, rahmatnya kita harapkan. Semoga Allah menolong dalam setiap ibadah kita, istiqomah di dalam setiap ketaatan kita, dan yang paling penting kita diwafatkan dalam kondisi ibadah yang kita rutinkan, mati dalam kondisi husnul khatimah. Amin insyaallah. Sebelum kita menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan ucapan istirja dan takziah saya kepada Ustaz Sulaiman Zakawerus. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah mengampuni beliau, merahmati beliau, memaafkan beliau. Beliau adalah orang yang insyaallah secara zahirnya baik, salih, menyampaikan kalimat-kalimat Allah yang menjadikan hati kita mendapatkan kebenaran dan mendapatkan faedah. Kurang dan lebihnya, maka itu adalah manusia. Sebagaimana kita selalu memiliki kekurangan dan kelebihan. Semoga ilmu yang diajarkan oleh beliau, saya pun pernah mendengar beliau beberapa kali, itu menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk beliau. Keluarga beliau diberikan kesabaran dan ketabahan, diberikan pahala atas musibah yang Allah berikan, dan semoga diberikan pengganti yang jauh lebih baik. Dan semoga kita mengambil pelajaran, tidak ada batas yang paling tipis kecuali batas ajal. Berapa banyak orang yang di pagi hari memakai baju yang melepaskan bajunya orang lain di waktu siang ketika dia dimandikan dan dikafani. Berapa banyak orang yang memasukkan kunci pada motornya, tetapi yang menarik kunci itu pada motornya orang lain ketika dia sudah tergeletak berdarah di atas aspal. Berapa banyak orang yang memakai peci di waktu sore, yang melepaskan pecinya orang lain di waktu malam ketika dia telah meninggal dunia.
karena tidak ada batas yang paling tipis kecuali adalah batas kematian. Semoga kita mengambil pelajaran dari masing-masing nadir yang Allah kirimkan kepada kita. Nadir itu peringatan-peringatan awal dari delegasi-delegasi malaikat maut sebelum malaikat maut itu akan datang kepada kita. Kematian beliau itu menjadi peringatan dari delegasi malaikat maut sebelum nanti malaikat maut datang untuk menjemput kita. Semoga kita termasuk orang yang memandang kematian antara khauf dengan roja. Khauf itu takut, roja itu berharap. Karena orang yang beriman itu memiliki dua sifat di dalam hatinya ketika memandang kematian. Takut, karena kita khawatir jangan-jangan taubat kita belum diterima dengan taubatan nasuha. Kita khawatir bahwasanya amal kita belum cukup untuk menjadikan berat mizan kebaikan kita daripada mizan keburukan kita. Kadang-kadang takut, tapi takut itu tidak mendominasi. Kita juga punya sifat rojak. Rojak itu berharap senang. Kenapa kita harus senang memandang kematian? Karena sesungguhnya orang mukmin itu memandang kematian ada dua kebaikan di balik kematian. Yang pertama, kematian itu musim panen. Dari seluruh ibadah kita yang telah kita lakukan selama hidup kita, panen pertamanya di alam barzah, sebelum nanti panen dalam kehidupan kampung akhirat kita. Segala sesuatu pasti ada panennya. Mangga ada panennya, durian ada panennya, ada waktunya. Sama, kita tidak akan bertemu pahala sholat, pahala dakwah, pahala ngajar, pahala sabar. Tidak akan ketemu sampai kita meninggal dunia. Kalau kita meninggal dunia setelah menyelesaikan ujian yang pertama, pertanyaan mungkar dan nakir, maka kita akan mendapatkan kenikmatan panen dari seluruh ibadah yang telah kita lakukan dan kita kerjakan. Bapak tidak akan merasakan pahala sholat subuh jauh-jauh dari rumah menembus rasa dingin. Ada yang sudah mandi, ada yang wudhu. Semua itu nanti dipanen. Tepat ketika kita terbujur kaku di dalam kubur, ruh kita akan merasakan kenikmatan dari setiap ibadah yang kita lakukan. Makanya orang yang beriman itu senang pada kematian. Kenapa? Karena di balik kematian itu ada panen dari seluruh ibadah dan aktivitas ketaatan yang dia lakukan seumur hidupnya. Yang kedua, orang beriman itu senang pada kematian. Yang kedua, kenapa? Karena sesungguhnya kematian itu akan mempertemukan kita dengan Allah. Dan kita senang dengan kematian karena kematian itu akan mempertemukan kita dengan Allah. Tidak ada manusia hidup yang bisa bertemu dengan Allah. Kalau kita akan bertemu dengan Allah senang, maka harus melewati satu pintu yang bernama kematian. Makanya Rasulullah bersabda, "Faman ahabba liqa'allah ahabba liqa'ahu. Wa man kariha liqa'allah karihallahu liqa'ahu." Siapapun lu yang senang ketika akan bertemu dengan Allah, Allah lebih senang ketemu dengan dia nanti. Sebagaimana dulu dia senang ketika akan bertemu dengan Allah. Tapi siapapun yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah lebih benci ketemu dengan dia nanti sebagaimana dia dulu di dunia benci bertemu dengan Allah. Dan kita paham, salah satu di antara pintu yang bisa mempertemukan kita dengan Allah itu kematian. Tidak boleh kita membenci. Makanya para salaf itu menyampaikan, orang kafir itu mencari kehidupan di balik kehidupan, dan itu sementara dan singkat. Tapi orang mukmin itu mencari kehidupan setelah kematian. Karena kita paham, dunia itu bukan tempat kita untuk tinggal. Dunia itu tempat kita meninggal, meninggalkan jasad, berpindah kepada ruh untuk mendapatkan kenikmatan ataupun mendapatkan adab sesuai dengan tingkat amal yang kita lakukan dan kita kerjakan. Semoga peristiwa wafatnya satu persatu orang yang berada pada circle-nya kita, lingkaran kita, satu persatu ada teman SMP kita meninggal, ada teman SMA meninggal, ada ustadz meninggal, ada jamaah yang meninggal. Saya punya jamaah selalu aktif itu di satu masjid di bagian depan meninggal dunia. Semua itu dikirimkan supaya menjadi delegasi kematian untuk memberikan warning bahwasanya lakukan apa saja yang kamu mau. Lakukan kemaksiatan kalau kamu mau, tapi ingat, kita pun akan mati dan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita semoga mengambil iktibar dari wafatnya beliau Ustaz Sulaiman. Beliau berkhidmah mendermakan
waktunya di jalan Allah. Saya tahulah gimana beratnya menjadi orang yang menyampaikan kalimat Allah, meninggalkan keluarga di saat lagi butuh bersama dengan keluarga. Kemudian kadang-kadang dihujat, Pak. Padahal kita tidak kenal siapa yang hujat kita, tidak pernah ketemu, tidak pernah kita bersua, tapi sudah benci sama kita sebagaimana bencinya sama orang kafir. Tapi begitulah yang terjadi. Semoga hari ini beliau panen dari semua ibadah yang telah beliau lakukan. Beliau sekarang sudah berada di alam barzah, alam yang tidak bisa balik dalam kehidupan di dunia. Beliau panen dengan dakwahnya, beliau panen dengan kesabarannya, beliau panen dengan ketegasannya. Dan tidak ada prasangka orang mukmin ketika masih hidup kecuali berprasangka yang baik kepada mereka yang telah meninggal dunia, karena Allah itu akan memperlakukan kita salah satunya sebagaimana prasangka kita kepada sesama hamba yang beriman. Semoga Allah memberikan kebaikan, memberikan pelajaran, dan cukuplah kita mendapati perkataan dari Abu Hurairah, "Kafa bil mauti wa idah." Cukuplah kematian itu menjadi peringatan untuk kita. Karena tidak ada nasihat yang paling tulus dan masuk menerobos hati kita dan sanubari kita itu kematian, Pak. Kita ini kalau dengar tausiah bisa jadi tidak masuk. Bisa jadi kita membaca kitab, baca kitabnya tidak masuk. Tapi kalau kematian, kematian itu nasihat paling tulus masuk ke dalam hati kita, yang mana apabila kita meresapi dan hati kita masih bersih, pasti akan menumbuhkan dan pasti akan menimbulkan kebaikan. Semoga ikhwan-ikhwan yang telah mendahului kita satu persatu, dan kita insya Allah nanti akan kemudian bertemu, dan kemudian kita pun akan menemui kondisi itu. Semoga arwah-arwah yang telah mendahului kita, mereka berada pada alam barzah dalam kondisi diberikan nikmat, diberikan kelapangan, diberikan kebaikan, dan semoga mereka sedang panen dari setiap ibadah yang mereka lakukan seumur hidup mereka. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afuan. Kita akan melanjutkan kajian yaitu tentang al-masail al-jahiliyah. Tentunya tidak bosan-bosan saya menyampaikan kenapa kita harus mengkaji kitab al-masail al-jahiliyah, yaitu membahas tentang persoalan-persoalan jahiliyah, persoalan dan problematika yang menempel melekat pada Yahudi, Nasara, musyrikun, setan, yang mana menjadikan mereka menjadi kaum dan menjadi kabilah yang dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Tidak lain dan tidak bukan mempelajari tentang seluruh masalah jahiliyah supaya kita mempelajari, memahami, mengerti, supaya masalah itu tidak menempel pada kehidupan kita, karena salah satu barometer kesempurnaan iman itu menghilangkan seluruh perangkat jahiliyah dalam kehidupan. Makanya berulang-ulang saya sampaikan, Umar bin Khattab mengatakan, innama tungkob ural Islam urwatan idha nasya'a fil islami walam ya'rif al jahiliyah. Sesungguhnya kebaikan orang di dalam Islam itu akan terurai satu persatu kalau dia itu hanya ngerti tentang pokok kebaikan tetapi tidak mengerti masalah-masalah jahiliyah, masalah kebodohan yang menjadikan satu dua kelompok dibenci dan dimurkai oleh Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham masalah jahiliyah itu apa, tidak menempel pada diri kita supaya kita menjadi orang yang betul-betul thalibul ilmi dan tidak terjangkiti dengan jahiliyah-jahiliyah yang pernah menjadikan orang-orang kafir dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang kita minta supaya kecuali salah satunya supaya kita tidak termasuk sebagaimana orang Yahudi dan Nasara. Dan itulah yang kita ulang-ulang setiap harinya 17 kali. Ghairil maghdub alaihim waladhdallin. Bukan termasuk orang yang dimurkai dan bukan termasuk orang yang tersesat. Siapa? Yahudi dan Nasara. Disebabkan jahiliyah yang menempel pada kehidupan jiwa mereka dan hati mereka. Kita akan buka halaman 128. Bagi yang membawa buku dibuka. Bagi yang tidak membawa buku, saya sudah tidak bisa berkata-kata. Di antara masalah jahiliyah yang menempel pada kehidupan orang-orang Yahudi, Nasara, Persia dan lain sebagainya, dikatakan oleh Syekh At-Tamimi, yaitu adalah mereka menyekutukan kekuasaan Allah. Jadi mereka menyekutukan kekuasaan Allah di dalam pensyariatan,
Makanya kemudian disampaikan menyekutukan kekuasaan Allah seperti pendapat orang-orang Majusi. Kita baca dulu, nanti baru kita terangkan. Di antara tradisi orang jahiliyah lainnya adalah menyekutukan Allah dalam kekuasaan, seperti pendapat orang Majusi. Majusi adalah kelompok manusia yang berada di negeri Persia. Mereka menyembah api dan berpendapat bahwasanya alam ini punya dua pencipta, cahaya dan kegelapan. Cahaya itu pencipta kebaikan dan kegelapan pencipta kejahatan. Maka dari itu mereka dinamakan dengan penyembah berhala dan perbuatan mereka termasuk syirik rububiyah. Di antara ajaran dalam aliran mereka adalah memperbolehkan nikah dengan mahram. Di sini salah ini, bukan muhrim ini. Kalau di buku salah Pak, diganti mahram. Ajaran mereka lainnya adalah kepemilikan bersama dalam harta dan istri. Maka menurut mereka tidak ada orang yang memiliki kepemilikan khusus, tetapi segala sesuatunya milik bersama, termasuk istri dan harta. Ajaran ini hampir sama dengan ajaran komunisme dan sosialisme pada masa sekarang. Ini adalah ajaran batil bertentangan dengan agama dan fitrah. Pencipta alam hanya satu, satu-satunya bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Allah membolehkan kepemilikan individu dan mengharamkan nikah dengan mahram. Sekarang mari kita bedah. Sebelum kita bedah tentang ini, kita bedah dulu tentang Persia, Pak. Persia itu adalah salah satu kekuatan batil. Dia disebut dengan superpower ketika Rasulullah itu menyampaikan dakwah di kota Mekah sampai beliau pindah ke kota Madinah. Negara superpower saat itu ada dua, yaitu pertama adalah Romawi dan kemudian Persia. Dan kemudian Persia itu menyembah kepada api dan Romawi itu menyembah kepada palang, yaitu adalah Nasoro. Dan Persia itu memiliki keyakinan-keyakinan yang disampaikan oleh sang syekh, yaitu adalah bagaimana mereka membolehkan nikah dengan mahram, karena mereka boleh menikah itu dengan kakak adik diperbolehkan. Dan sesungguhnya orang-orang Persia itu menyatakan tidak ada kepemilikan khusus, private itu tidak ada, karena sesungguhnya kepemilikan itu dimiliki bersama. Makanya Syekh Saleh Fauzan, beliau menyampaikan pada kajian kitab ini, beliau berkata sesungguhnya orang-orang Persia itu dekat dengan sosialisme dan komunisme pada zaman hari ini. Orang komunis dan sosialis itu kan menyatakan tidak ada kepemilikan private, Pak. Semua itu kepemilikan adalah kepemilikan yang dimiliki secara publik dan bersama-sama. Dan kita harus sampaikan, sesungguhnya hari ini musuh kita pun tidak berbeda dengan musuh yang dulunya dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ternyata kalau kemudian kita membaca riwayat-riwayat tentang fitnah akhir zaman, sesungguhnya musuh kita nanti akan kemudian berkumpul dalam tiga kubu. Tiga kubu pun ini kemudian akhirnya akan menjadi dua kubu. Persis sebagaimana Rasulullah SAW di dalam dakwahnya. Rasulullah di dalam dakwahnya, komponen yang menjadi musuhnya beliau yang pertama adalah musyrikun. Orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah memerangi beliau dalam perang Badar, memerangi beliau dalam perang Uhud. Orang musyrik. Komponen kedua musuhnya Nabi adalah Persia, yang dijatuhkan dan diperangi sampai pada zaman Umar bin Khattab dan luluh lantak pada zaman Umar bin Khattab 2 tahun setelah kepemimpinan Abu Bakar. Kemudian yang ketiga adalah Romawi. Mana Yahudi, Ustaz? Yahudi tidak pernah jadi musuh, Pak, karena mereka bangsa pengecut. Mereka selalu mempergunakan kekuatan-kekuatan kuat untuk menempel, mendominasi, mengambil keuntungan, menyerap keuntungan, dan kemudian mereka tidak pernah berhadapan langsung karena mereka memang terkenal sebagai bangsa pengecut. Dari turunan atasnya itu memang semacam itu. Dan sekarang pun sama. Kita pun dalam musuh, di dalam kenabian pun sama dengan musuh yang dihadapi orang yang beriman ketika mereka berada pada fitnah akhir zaman. Karena sesungguhnya sebelum kita nanti mengarah kepada Imam Mahdi, kemudian nanti mengarah kepada Dajjal, tentunya kita faham kita memiliki musuh. Dan memiliki musuh itu sesuatu yang sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Sesungguhnya kami jadikan setiap para nabi itu musuh dari kalangan jin dan kalangan manusia. Dan musuh kita pun sebenarnya akan sama dengan musuh yang dihadapi Nabi, tentunya dengan casing yang berbeda tetapi sifat pemikiran yang sama. Musyrikun, sosialis, kemudian di sosialis dan komunisme.
kalau kita hari ini mengkerucut kepada negara Cina, Rusia, yang kemudian dulunya adalah Uni Soviet. Persia, kalau Bapak ingin tahu Persia secara geografis ya, sekarang yang kemudian menjadi negeri Iran itu adalah Persia. Kemudian Romawi itu diwakili negara-negara Eropa, negara-negara Barat dari Jerman sana, itu maka dulunya Romawi. Maka di situ kemudian kita mendapati itulah tiga kekuatan besar yang hari ini selalu mengepung kaum muslimin dan kemudian mendzalimi kaum muslimin, mengalirkan darah, mengambil hartanya tanpa hak, dan itulah yang dilakukan oleh mereka. Ternyata Syaikh Shalih Fauzan itu kemudian menyebutkan, ternyata Persia itu paling dekat dengan sosialisme dan komunisme, karena mereka pokok-pokok pemikiran mereka hampir sama. Makanya kita dapati hari ini negeri Iran dengan konsep negara Persia Raya yang mereka ingin jadikan itu di banyak negara, siapa yang paling dekat dengan Iran? Negara-negara komunis. Makanya ketika mereka melumat negara Suriah, melumat saudara-saudara kita yang ada di Suriah, maka yang masuk negara Suriah itu siapa? Iran. Siapa yang membantu Iran? Rusia. Siapa yang membantu Rusia? Cina. Jadi ketika kemarin kita menikmati semifinal dan final itu, maka kemudian pesawat-pesawat mereka itu menghancurkan saudara-saudara kita dan mengalirkan darah-darah saudara kita di Aleppo, di Idlib, setiap hari, setiap waktunya. Dan ternyata mereka kemudian musyrikun ini sekarang nanti nempelnya itu kemana? Ke Persia. Makanya poros kekuatan batil itu nanti akhirnya cuma terbagi menjadi dua. Pertama Persia, yang kedua adalah Romawi. Tapi kalau kita mau bedah secara detail, sebenarnya tiga. Ada kekuatan musyrikun, ada kekuatan Persia, dan ada kekuatan Romawi. Dan ini merupakan satu keniscayaan yang tidak bisa kita hilangkan, karena salah satu di antara konsekuensi kita beriman adalah kita mendapati musuh untuk menguji kekuatan iman kita, apakah kita membantu agama Allah tegak atau kita membiarkan. Makanya hari ini inilah yang menjadikan kita memahami Persia Raya itu sekarang Iran itu. Makanya kemudian Iran itu mengekspor pemikiran-pemikiran mereka ke luar negeri, ke banyak negara. Dan kemudian mereka ingin sekali untuk menjadikan setiap orang itu berpikir sebagaimana pikiran mereka, yaitu adalah bagaimana berpikir sebagaimana Syiah. Karena Syiah itu merupakan bagian dari, Syiah itu merupakan bagian dari pemikiran Persia. Makanya yang membunuh Umar bin Khattab itu siapa? Abu Lu'lu' Al-Majusi Al-Furusi. Yang membunuh Umar bin Khattab itu adalah orang Persia, yang kemudian Abu Lu'lu'. Makanya Umar bin Khattab ketika ditusuk, maka kemudian beliau itu berkata, siapa yang menusuk saya? Seorang dari Persia Majusi. Kemudian dia bersyukur, Umar bin Khattab, alhamdulillah, orang yang kemudian membunuh saya, menusuk saya, adalah orang yang belum pernah sujud kepada Allah. Dan itu menunjukkan betapa jahatnya Persia pada zaman dulu, ketika dendam mereka begitu besar kepada kaum muslimin. Nah, itulah yang kita harus pahami tentang masalah itu. Maka kemudian di antara kebiasaan Persia itu apa? Merubah-rubah syariat, Pak. Makanya kemudian mereka merubah syariat ketika mereka menghalalkan pernikahan dengan mahram, itu merubah syariat. Mereka kemudian mengimani bahwasanya mereka beriman kepada api karena mereka menyembah kepada api, dan mereka meyakini bahwasanya dua zat besar itu menjadi Tuhan bagi mereka, yaitu adalah cahaya dan kegelapan. Cahaya itu yang menciptakan amal kebaikan, kemudian kegelapan itulah yang menciptakan amal keburukan. Tapi yang paling penting di dalam masalah ini adalah yang kita ambil, sesungguhnya orang-orang jahiliyah itu selalu memiliki keinginan untuk membuat syariat-syariat tandingan dibandingkan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal orang yang beriman harusnya paham, ketika antum, saya betul-betul beriman kepada Allah dengan iman yang benar, murni, maka kita paham konsekuensi dalam keimanan itu adalah kita tidak menetapkan apapun dalam kehidupan agama dan tidak menetapkan syariat apapun dalam kehidupan agama kecuali syariat itu hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Tidak boleh bagi antum untuk merubahnya apapun itu alasannya. Ketika khamar haram, haram. Ketika zina itu haram, haram. Ketika kemudian orang yang mencuri dipotong, potong. Ketika harus dijilid, jilid. Karena sesungguhnya itu merupakan bagian dari syariat yang Allah tetapkan dalam kehidupan manusia. Dan orang yang beriman, orang yang mengimani, di antara bentuk uluhiyah kita kepada Allah, ibadah kita dalam uluhiyah kita kepada Allah, mengimani tidak ada yang boleh membuat syariat-syariat tandingan daripada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu haram, Pak, hukumnya, Pak. Ngerubah-ngerubah itu haram hukumnya.
Dan orang yang merubah-rubah semacam itu berarti dia telah merubah tatanan sunnah yang telah disampaikan Rasul, dan itu akan berhadapan dengan Rasulullah. Makanya orang yang ketika mereka merubah syariat yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, satu, berpotensi dia bisa keluar dari Islam. Yang kedua, yang jelas dia tidak akan pernah bertemu dengan Nabi di Telaga Al-Kautsar, karena sesungguhnya Telaga Al-Kautsar itu tidak diperuntukkan bagi mereka yang berani mengganti tatanan-tatanan syariat sunnah, kemudian menggantinya dengan berbagai macam hal. Pluralisme itu termasuk salah satu, ini bisa dia kemudian menggantikan syariat sunnah. Pluralisme, sosialisme, demokrasi, semuanya tidak boleh menggantikan apa yang telah ditetapkan dan telah dijabarkan di dalam sunnah. Kenapa? Sunnah itu konsekuensi iman, Pak, dan tidak boleh untuk dirubah. Makanya yang boleh untuk menetapkan hak pensyariatan dalam kehidupan orang yang beriman itu Allah. Dan tentunya kita paham bedanya syariat Allah dan syariat manusia itu jauh berbeda. Dan jangan sampai syariat Allah yang sudah mengatur kehidupan kita diganti, kemudian kita mengkorek-korek syariat yang lainnya, kemudian kita gambling dan berspekulasi dengan syariat baru yang kita tentukan, padahal syariat kita pasti datang dari sesuatu yang belum tentu terjamin akan mendatangkan manfaat untuk kita. Makanya lihat, kalau manusia itu membuat peraturan, Pak, pasti bongkar pasang, Pak. Itu syariatnya manusia. Bukan syariat saja deh, sampai kita membuat nama aja berubah-ubah kan kadang-kadang. Kita lihat, Pak, dulu ketika saya kecil ujian kelas 3 SMP, Eptanas. Sekarang apalagi itu sekarang? Ada Uwan, sekarang Uwan ya, macam-macam. Itu nama aja berubah, Pak. Itu nama, belum peraturan. Makanya inilah yang menjadikan kita paham Allah itu memberikan syariat ini dalam kehidupan kita, dan syariat Allah itu begitu sempurna. Kenapa syariat Allah itu begitu sempurna? Datang dari Zat yang Alim, datang dari Zat yang Maha Tahu. Sudah Maha Tahu, Allah juga Maha Rahmat. Sudah Maha Rahmat, Allah juga Maha Bijaksana. Sudah Maha Bijaksana, kemudian Allah itu Maha Kasih Sayang. Semuanya kumpul, dan kemudianlah keluarlah syariat dalam kehidupan kita, karena tidak ada dalam syariat itu yang tidak adil, dan tidak ada satupun dalam perkara syariat yang telah ditetapkan oleh Allah bersifat mendzalimi. Kalau ada orang yang suka berkata syariat Allah itu tidak adil, pertanyaan saya simpel, lo terus yang adil di atas muka bumi ini siapa kalau bukan Allah? Makanya kalau ada orang sudah diberikan oleh Allah syariat yang begitu sempurna, termaktub di dalam kitabullah dan sunnah syariat ini, harusnya kita tidak perlu untuk mengganti-ganti yang lainnya. Makanya kemudian kalau kita masih mengganti-ganti dengan syariat yang lainnya, maka sesungguhnya kita ini lebih buruk daripada Yahudi. Ketika Yahudi itu diberikan oleh Allah kenikmatan manna wasalwa, manna itu kemudian buah-buahan kayak acar-acaran, kemudian salwa itu daging burung yang empuk, lu sudah dikasih oleh Allah itu. Ketika mereka makan, maka kemudian Allah jadikan mereka dekat dengan buah, dan Allah jadikan burung-burung itu jinak untuk mereka. Lu kok tega, orang Yahudi sudah dikasih manna wa salwa, kemudian mereka itu meminta apa? Mereka mengatakan, wa'il kultum ya Musa, lan nasbiru ala tu'ami wahidin, fad'u lana rabbak, yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakliha, wa kisaiha, wa fumiha, wa adasiha, wa basaliha. Lu tega-teganya orang Yahudi itu berkata, perkataannya pun tidak sopan kepada Musa. Hei Musa, ngomong sama Rabbmu, ngomong sama Tuhanmu. Kami tidak sabar itu dengan manna wa salwa. Mintalah kepada Tuhanmu itu adalah bawang merah, bawang putih, timun, kacang adas. Yang mana makanan-makanan yang mereka minta adalah makanan murahan yang ada di pinggir jalan dan mereka bisa temui di pasar-pasar yang mereka lewati. Itu Yahudi, Pak. Nah kalau kita kemudian sudah diberikan oleh Allah syariat, ini loh syariatnya begini, dan syariat itu bukan hanya sholat, Pak, seluruh perkara dalam kehidupan kita itu syariat. Kemudian kita sudah diberikan syariat itu begitu sempurna, lalu kemudian kita menggantinya dengan syariat yang lainnya, ya pasti jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah, karena setiap penyimpangan itu akan Allah berikan hukuman di dunia supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Makanya itu yang lebih buruk daripada Yahudi. Kalau Yahudi kemudian dikasih daging burung dan kemudian acar, minta ganti. Gantinya apa? Kacang adas. Loh, daging burung empuk kok diganti kacang adas. Bawang merah, bawang putih, ketimun. Tapi itulah yang terjadi.
Tapi jangan kemudian kita membaca ayat itu tanpa mentadaburi. Lo banyak muslim hari ini yang mereka mentalnya lebih buruk daripada mental yang kemudian dimiliki orang Yahudi tanpa sadar. Sudah diberikan syariat, ini lo kitabullah, ini sunnah, ketentuanmu begini, kalau kamu melakukan ini, konsekuensi ini, semuanya dijelaskan oleh Allah untuk menunjukkan bentuk rahmatnya dalam kehidupan kita. Karena rahmat Allah itu berlaku dalam kehidupan setiap syariatnya. Allah itu saking sayangnya, Pak, Allah nurunkan syariat, Pak. Kalau Allah tidak sayang, Allah akan membiarkan saya dan antum meraba-raba apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia. Karena Allah saking sayangnya, Allah tidak membiarkan kita meraba-raba dan menebak-nebak. Allah turunkan detail setiap persoalan dalam kehidupan kita bagaimana syariatnya. Karena saking besarnya sayangnya Allah dalam kehidupan orang yang beriman. Lu kok diganti? Apapun itu namanya, sosialisme, pluralisme, demokrasi sekalipun, itu bukan bagian dari Islam, bukan bagian dari sunnah. Makanya kewajiban kita adalah mengembalikan kembali tataran kehidupan orang yang beriman, mengembalikan kembali kepada syariat yang dimiliki oleh Allah. Dan syariat Allah itu adil semuanya, Pak. Tidak ada yang tidak adil, itu tidak ada. Makanya kalau ada orang yang pernah ngomong syariat Allah tidak adil, Ustaz, ya terus yang adil siapa, Pak? Mungkin saya pernah ceritakan ada ibu-ibu yang pernah nyampaikan ke saya, ada syariat Allah itu yang saya masih sulit untuk menangkapnya. Apa, Bu? Syariat warisan, Ustaz. Kenapa warisan itu? Iya, mosok perempuan dapat setengah, laki-laki dapat satu. Ibu, jangan ngelihat nominalnya, lihat bagaimana turunan-turunan dari warisan itu. Warisan itu kalau kemudian kita lihat dia di apa, laki-laki satu, perempuan setengah. Tapi perempuan itu walaupun dapat setengah, memiliki utuh atau tidak memiliki utuh? Utuh. Dia misalkan dapat warisan 3 miliar. Suaminya datang, dapat warisan ya, Ma? Iya. Udah sebel wajahnya dia. Suaminya datang, boleh gak saya pakai 2 miliar? Maaf ya, gak ada bagian untukmu. Ini khusus untuk saya. Perempuan semacam itu dosa atau tidak dosa? Anda dosa. Mungkin kebangetan ya, tapi dia gak dosa. Gak dosa dia. Karena sesungguhnya 3 miliar yang dia miliki itu milik dia seutuhnya. Kakaknya dapat 6 miliar, betul, dapat 6 miliar, tapi lihat harus dibagi. Pulang-pulang ke rumahnya anaknya 4, istrinya 1. Itu kalau istrinya 1, lah kalau 4, coba kita bayangkan. Ya kan, habis dapat warisan ya, Bah. Iya, berapa? 6M. Mobil tuh, Bah. Iya, gitu. Keluar. Anaknya 4 minta semuanya. Ya kan? Coba kalau istrinya 4, anaknya 12, yang paling megang 200 juta dia dari 6 miliar itu. Makanya kemudian tidak ada yang kemudian tidak adil. Makanya inilah yang menjadikan kita paham, tidak boleh semua persoalan dalam kehidupan kita kecuali harus dikembalikan kepada aturan syariat. Dan ini nasihat kepada setiap antum dan saya, tidak boleh membuat syariat-syariat tandingan dalam bentuk rumah, di rumah kita, di RT kita, di RW kita, kecuali syariat itu sejalan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau enggak, kita memiliki pemikiran jahiliyah, Pak. Orang jahiliyah itu enggak mau diatur dengan syariatnya Allah dia. Maunya hidup sesuai dengan kemauan dia sendiri. Maunya hidup dengan kemauan dia sendiri. Dia maunya apa? Ya itulah, dia senang dengan mahram, ya sudah dinikahi, dikawinin. Dalam Islam enggak. Dalam Islam ada aturannya, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, ada yang haram, ada yang halal. Dan pastikan ya, yang haram itu jauh lebih sedikit daripada yang halal. Allah itu kalau nutup satu pintu, Allah buka banyak pintu yang lainnya. Yang ditutup satu, tetapi yang diperbolehkan banyak. Allah haramkan khamer, iya. Tapi kan Allah bolehkan dawet. Ya kan? Teh jeruk, lu banyak. Orang malah mikirnya yang haram, kemudian dia melupakan yang halal. Syariat itu miliknya Allah. Makanya kehidupan kita tidak akan pernah menjadi baik sampai mengembalikan seluruh urusan kehidupan kita kembali kepada syariat. Mari kita amalkan syariat ini setidaknya dalam milieu kita yang paling kecil dulu, yaitu keluarga. Syariatnya Allah apa? Anak kita 10 tahun tidak sholat, pukul, Pak. Tapi jangan di wajah, dan pukulan itu tidak menyakitkan. Dipukul, syariat Allah ditegakkan. Kalau kemudian dia mencuri harta bapaknya, bapak harus tegas, ngomong, ini tidak boleh, nak, ini kemudian dosa. Apalagi kalau apa yang kamu curi lebih daripada dinar, kemudian lebih dari 1/4 dinar, itu kamu harusnya dipotong. Kita ngajarin itu, karena sesungguhnya di antara persoalan yang hari ini lupa adalah bagaimana kita menegakkan syariat Allah dalam kehidupan kita.
Karena syariat Allah bukan hanya sholat, syariat Allah bukan hanya puasa, syariat Allah bukan hanya haji dan umrah, tapi syariat Allah itu seluruh mencakup dalam kehidupan kita. Tidak ada satu bagian dalam kehidupan kita kecuali diatur oleh syariat. Orang yang tidak suka syariat itu cuma simple, Pak. Kalau tidak kafir, munafik, itu saja. Makanya kemudian Syaikhul Fauzan dalam kitab yang lainnya beliau menyampaikan, kalau ada orang kok dia tidak suka syariat itu, cuma dua kemungkinannya. Satu, kalau dia bukan orang kafir yang benci sama Islam, atau yang kedua, dia orang munafik. Makanya munafik ini kan juga kita harus paham, munafik itu terbagi menjadi dua kelompok, Pak. Ada munafik du'at, kata Imam Ibnu Katsir, ada munafik muqallid. Munafik du'at itu siapa? Dia munafik itu pembesarnya, ting-tengnya, yang mempropagandakan setiap pemikiran kemunafikan. Nah itu, dia benci kata-kata syariat, Pak. Dengan kata syariat itu benci, ulama ketemu curiga. Nah, ini ngapain nih? Ini ngapain nih? Orang kemudian menyampaikan agama tidak boleh, tapi kalau mereka boleh. Nah, maka kemudian kita mendapati sesungguhnya kemunafikan ini ada dua, ada du'at, ada muqallid. Du'atnya itu ting-tengnya dia, litbangnya, propagandanya yang menyampaikan terus teori-teori kemunafikan supaya diterima oleh umat. Tapi ada yang muqallid. Muqallid ini siapa? Pengikutnya dari kalangan-kalangan munafik yang dia sebenarnya bukan mempropagandakan kemunafikan, tapi korban dari pemikiran kemunafikan itu. Disebabkan kenapa dia menjadi muqallid dalam kemunafikan? Dia taklid buta dalam kemunafikan karena bodoh. Itu saja, Pak. Orang yang benci syariat itu cuma dua, disederhanakan cuma dua. Bahasanya apa saja, tapi intinya satu. Dia ingin untuk menolak setiap syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau bicara syariat itu seakan-akan itu menyeramkan gitu kan. Kan memang gitu kerjaan media itu. Kalau malam Jumat kesannya itu angker, kalau malam Jumat, ya kan? Malam Jumat kliwon, jadi film, Pak. Ya kan? Kemudian bulan Muharram diserupakan kemudian, memang kerjaannya gitu. Apapun yang berbau dengan syariat, apapun yang berbau Islam itu selalu kemudian diidentifikasi, selalu kemudian dipersepsikan dengan persepsi yang menyeramkan. Karena tidak ada yang membenci syariat kecuali dua. Satu, yaitu adalah orang kafir. Dua, orang munafik. Makanya menghadapi orang munafik yang membenci syariat itu, apa yang terjadi kalau mana orang munafik? Orang munafik itu paling gemar membuat syariat sendiri. Dan mereka adalah paling tidak puas kalau mendapati syariat itu dari Allah dan Rasulnya. Makanya pernah terjadi pada zaman Rasulullah, ada pertengkaran laki-laki munafik yang bertengkar dengan seorang laki-laki Yahudi. Kemudian laki-laki Yahudinya karena dia benar, dia berkata, ayo datangi aja Muhammad Rasulullah. Muhammad itu. Orang munafiknya berkata, jangan Muhammad, Ka'ab bin Ashraf aja. Siapa Ka'ab bin Ashraf? Salah satu petinggi dari kalangan Yahudi. Kenapa? Dia menerima rishwah, menerima suap. Orang Yahudinya tahu, wah kalau Ka'ab bin Ashraf rusak, saya nanti jadi salah. Tidak mau, saya samanya sama kamu dan Muhammad saja. Akhirnya sepakat, Pak, kepada Muhammad Rasulullah SAW. Mereka datang kepada Muhammad Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah memutuskan yang benar laki-laki Yahudi. Islam tidak pernah kemudian meninggalkan keadilan walaupun berhadapan dengan orang Yahudi sekalipun. Makanya orang kafir itu tidak perlu takut sama syariat Allah. Kenapa? Terjaga mereka, ibarat kata sampai keringatnya pun tidak akan menetes, kecuali pasti akan terjaga kalau dia sudah menjalankan kewajibannya di dalam aturan yang telah ditetapkan. Makanya kemudian akhirnya ketika dia mendapati pengadilan Rasulullah itu memihak kepada Yahudi, orang munafiknya tidak puas, dia datang lagi kepada Abu Bakar, menceritakan lagi. Kemudian Abu Bakar pun memutuskan sama sebagaimana yang diputuskan oleh Rasulullah. Tidak puas lagi, Pak, munafiknya. Kemudian datang ke siapa? Dia datang lagi kepada Umar bin Khattab. Sama Umar bin Khattab ditanya, sudah datang ke siapa kalian? Sudah datang kepada Rasulullah Muhammad dan datang kepada Abu Bakar. Ala rislukumah, sudah di sini dulu ya, di sini aja. Masuk Umar bin Khattab, ambil pedang, Pak, di belakang. Sini kamu, sini. Celeng. Lalu kemudian sampai berita itu kepada Rasulullah SAW. Dan selalu berpandangan dia itu berpandangan apa? Negatif terhadap semua syariat itu, berpandangan negatif. Makanya salah satu pemilik dari semua keburukan jahiliyah itu yang paling banyak, selain orang kafir, Yahudi dan Nasara, salah satu pemilik dari semua sifat-sifat jahiliyah itu orang munafik. Makanya Masya Allah, Pak, orang munafik itu dia ngikutin arahnya itu bukan arah mata angin, Pak, arah mata uangnya kemana.
Makanya kalau kita baca, nanti Bapak baca itu di awal-awal surat Al-Baqarah, kemudian diceritakan kemudian oleh Imam Ibnu Katsir, kenapa orang munafik itu ada? Di mana mulai pertama kali munafik itu tumbuh? Munafik itu mulai tumbuh, Pak, itu tidak pada zaman sebelum-sebelumnya. Allah tidak menceritakan munafik pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Isa, tidak ada, tidak diceritakan oleh Allah. Yang diceritakan detail oleh Allah itu munafik pada zaman Rasul. Kapan munafik itu muncul? Di Mekah, Ustaz, 13 tahun Nabi di Mekah tidak ada munafik, alhamdulillah. Kenapa? Karena jelas furqonnya, hitam dan putih, mukmin ataupun musyrik, kafir. Setelah kemudian Nabi pindah ke Madinah, baru di situ kemudian tumbuhlah kemudian kemunafikan-kemunafikan itu. Kenapa? Banyak orang yang kemudian mereka itu tidak mau membayar jizyah. Kalau mereka tidak beriman kan harus membayar jizyah kepada Rasulullah untuk membayar keamanan yang mereka dapati sebagai jaminan untuk keselamatan hidup mereka. Mereka akhirnya tidak mau membayar jizyah. Lalu kemudian mereka pura-pura masuk Islam tetapi hatinya masih membenci terhadap Rasulullah. Dan orang yang paling keras membenci Nabi itu siapa? Abdullah bin Ubay. Kenapa Abdullah bin Ubay kemudian dendam kepada Rasulullah? Karena sebelum dia kedatangan Rasulullah di kota Yasrib, penduduk Yasrib itu hampir-hampir mendaulat beliau sebagai pemimpin di kota Yasrib. Datang Rasulullah, kemudian mereka beriman, mereka tidak memakai Abdullah bin Ubay jadi pemimpin, yang diangkat siapa? Rasulullah. Dan itu menjadikan seorang Abdullah bin Ubay itu dendam betul kepada Rasulullah dan akhirnya membenci. Dan itulah pionir kemunafikan terbesar dalam sejarah yang Allah turunkan surat An-Nisa 145. Hampir sama, Pak, munafik itu. Makanya orang munafik itu sebenarnya menyelamatkan harta. Dan kemudian tidak ada yang menjadi imam dalam kehidupan mereka kecuali uang dan kekuasaan, Pak. Makanya lihat orang munafik itu selalu dia berpindah gitu. Kadang-kadang jadi kutu loncat di satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya karena dia mengikuti arah mata angin dia, arah mata uang tadi. Makanya Bapak pernah lihat kan ada satu kelompok dulu yang mereka menamakan liberalisme, ngeritik aja syariat itu. Jilbab dikritik budaya Arab, syariat dikritik katanya tidak boleh kaku. Dengan izin Allah, Pak, beberapa tahun yang lalu kita mendengar pendapat ini, kelompok ini tidak laku, Pak. Dakwah malah justru semakin semarak di banyak tempat itu, orang berbondong-bondong menyadari apa kekurangan dalam hidup mereka, orang pakai jilbab semakin banyak di mana-mana. Tidak laku, Pak, dagangan mereka dengan izin Allah, Pak. Sekarang apa yang dilakukan oleh kemudian tokoh-tokohnya? Jadi kutu loncat, Pak. Kutu loncat dia, tetap dia ketika menjadi kutu loncat itu pemikirannya tetap sama produknya. Selalu mengkritik semua yang datang dari Allah dan Rasulnya dan selalu negatif terhadap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Makanya orang munafik itu khawatir betul. Makanya sampai kita sering sampaikan, sahabat Nabi itu tidak ada yang paling khawatir itu. Kekhawatiran mereka yang paling besar itu khawatir untuk menjadi munafik. Ibnu Abi Malikah itu berkata, saya melihat 30 sahabat Nabi, tidak ada yang paling dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi kecuali mereka khawatir untuk menjadi munafik. Makanya Handalah saja mengatakan laqad nafaqa Handalah. Handalah telah menjadi munafik karena khawatir jadi munafik. Makanya orang munafik pada zaman Rasulullah itu diimlakkan, didiktekan oleh Nabi Muhammad kepada Khudzaifah ibn al-Yaman. Tidak ada yang tahu siapa nama orang munafik pada zaman Nabi selain Abdullah bin Ubay, tidak ada yang tahu kecuali kemudian Khudzaifah. Diingat oleh sama Khudzaifah, disimpan di dalam ingatan beliau. Dan Rasulullah berwasiat kepada Khudzaifah, jangan pernah kamu ceritakan ke siapapun. Makanya Umar bin Khattab itu ketakutan untuk jadi munafik dia. Sampai kemudian dia sering tanya, saya munafik atau tidak? Lalu setingkat Umar nanya, Pak, saya munafik? Enggak. Munafik? Enggak. Sampai kemudian Khudzaifah mengatakan, enggak, kamu enggak, setelah ini jangan tanya lagi ya. Makanya sampai Umar itu kalau kemudian akan mensolati orang yang meninggal, selalu melihat dulu Khudzaifah setelah pasca meninggalnya Rasulullah. Selalu lihat Khudzaifah. Khudzaifah sholat gak? Kalau ada orang meninggal. Kalau sholat, Umar ikut sholat. Kalau Khudzaifah tidak sholat, Umar tidak mau sholat. Karena khawatir jangan-jangan Khudzaifah tidak mau sholat karena orang munafik. Karena orang munafik dalam surat At-Taubah memang tidak boleh disolatin. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami. Itulah hari ini orang yang beriman itu berhadapan dengan munafik. Makanya ada satu penjelasan, walaupun riwayat ini masih bermasalah, tapi boleh untuk dijadikan renungan. Rasulullah mengatakan, al-mu'min bain khamsi syada'id. Orang mukmin itu di antara lima, Pak, penghalangnya itu. Musuhnya itu lima. Satu, mu'min yahsyuduhum. Mu'min yang hasad kepadanya. Dua, munafik yubghiduhum. Munafik yang membencinya.
3, yukufar yuqatilunahum, orang kafir yang memerangi dia. 4, al-ahwa tunazi'uhum, hawa nafsu yang menarik-narik kita untuk keluar dari ketaatan. Yang 5, syayatin tudilluhum, setan yang menyesatkan dia. Disebutkan itu yang 3, Pak. Mukmin yang hasad. Itu musuh orang yang beriman. Kalau dia berhadapan mukmin yang hasad kan susah, Pak. Hasad dia sudah susah kalau ngadepin orang hasad itu. 2, munafik yang membenci. Karena munafik itu kerjanya membenci orang beriman. Jadi selama kita kemudian misalkan ingin menyampaikan tentang syariat, tentang indahnya syariat, bagaimana sempurnanya hidup kita dengan syariat itu, maka pasti kita akan jumpai orang munafik itu pasti membenci. Mau kita lembut selembut apapun tetap dibenci. Yang ketika orang kafir yang terus memerangi kaum muslimin ketika mereka menjadi kafir harbi, kafir yang kemudian diperangi. Maka disitulah kita akhirnya memahami, inilah yang menjadikan kita mengerti betul. Syariat itu harga mati, Pak. Syariat itu harga mati dalam kehidupan orang yang beriman. Jadi kalau kita sudah beriman, maka konsekuensinya adalah bagaimana kita mengamalkan syariat dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita mengetahui betul, tidak ada yang boleh menetapkan syariat ini kecuali Allah, dan pekerjaan itu sudah selesai, sudah ditetapkan oleh Allah, dan tidak ada yang diperbolehkan menetapkan syariat itu kecuali adalah Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita membuat syariat-syariat tandingan. Sebagaimana kita tidak boleh mendatangkan tandingan bagi Allah, maka tidak boleh bagi kita mendatangkan syariat tandingan untuk Allah dan Rasulnya. Makanya kalau ada orang yang benci syariat, pastikan 2. Kalau tidak orang kafir, orang munafik. Karena mereka setali 3 uang untuk selalu membenci syariat Allah. Makanya setiap yang dilakukan orang mukmin itu, orang munafik itu paling khawatir dia. Nanti orang mukmin ngapain ngumpul? Bingung. Nanti kemudian ada ulama, kemudian kumpul, bingung lagi. Karena kemudian orang yang paling khawatir terhadap apa yang menimpa kepada mereka itu orang munafik. Orang munafik dulu karena harta, Pak. Kalau sekarang ada munafik karena harta, ada munafik karena bodoh, ada munafik karena tidak tahu, maka itu bisa menjadi penyebab kemunafikan. Makanya maaf, Pak, tolonglah diperhatikan pendidikan akidah anak kita. Saya khawatir kalau kita, saya, Bapak, longgar pendidikan untuk anak kita, pendidikan salah itu menciptakan karakter kemunafikan tanpa kita sadari. Kita ngomong semua agama itu tidak sama, anak. Yang agama yang paling benar itu Islam. Tek gitu ya. Anak kita di sekolah kemudian mendapati semua agama sama. Bapak biarin itu. Hati-hati. Turunan dari pemikiran semua agama sama itu banyak. Kalau semua agama itu sama berarti apa? Tidak usah terlalu memusingkan Islam. Itu salah satu di antara produk-produk kemunafikan tanpa kita sadari. Kita ngomong, nak, akhirat itu lebih penting daripada dunia, nak. Maka kemudian kamu harus paham, jangan menyamakan antara dunia dengan akhirat. Mau mobil Alfa. Dan jangan samakan antara akhirat dan dunia. Di sekolah dia mengatakan, oh dunia dan akhirat sama. Bahaya, Pak. Turunan dari kata-kata itu panjang, Pak. Kerangka berpikir kalau sudah salah, itu yang menyebabkan pandangan kita dalam hidup itu jadi berantakan. Dan semua kemaksiatan itu dimulai dari kerangka berpikir yang salah. Semua kemaksiatan, Pak, itu dari kerangka berpikir yang salah. Makanya pendidikan dalam Islam akidah itu apa? Menetapkan pola pemikiran sebagaimana pola pikiran kitabullah dan sunnah. Coba kita lihat, Pak, orang setan. Setan itu kenapa kok dia bisa tidak sujud kepada Adam? Tidak sujud kepada Adam itu aksesnya, tapi berangkat dari pola pikir yang salah. Apa pola pikirnya yang salah? Dia menganggap bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah. Dari situ dulu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Saya, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ana lebih baik darinya. Pola pikir yang salah ketika dia menempatkan api lebih baik daripada tanah, itulah yang menyebabkan rusaknya kehidupan setan. Sampai dia tidak mau sujud kepada Adam. Padahal kita tahu ya, justru Imam Ibnu Qayyim membalik, tanah lebih baik daripada api. Kenapa? Sifatnya tanah itu mengadakan, sifatnya tanah itu menumbuhkan, sifatnya api itu meniadakan, sifatnya api itu menghanguskan. Tapi itulah karena sudah pola pikirnya salah. Makanya Pak, kalau anak-anak kita sudah pola pikirnya salah, ketika kita tidak menanamkan yang benar, ya rusak. Makanya pendidikan yang benar itu yang bisa menjadikan seseorang itu terjaga dari kemunafikan. Makanya ini ada kisah nyata ini.
Saya walaupun tidak mengatakan ini sudah munafik, karena tidak boleh kita untuk mengatakan ini munafik kecuali betul-betul kita harus faham, kita berilmu dan punya kapasitas untuk memvonisnya. Ini kita cuma meraba-raba ada sifat-sifat kemunafikan. Yaitu adalah ketika ada seorang ibu-ibu cerita kisah nyata yang dialami, nangis-nangis ibu sebelum cerita, terus agak tenang, maka beliau sampaikan dia punya anak pak, umurnya baru 18 tahun, 19 tahun, ketika pada waktu masa-masanya pemilihan pilkada Jakarta. Nah, kita tahu kemarin kan suhu cukup panas dan di situ kan memang para ulama hampir semuanya turun untuk menyampaikan bahwasanya wajib kita untuk memilih pemimpin muslim. Ibu kemudian menyampaikan apa adanya kepada sang anak sebagaimana yang beliau pelajari dalam kajian. Ya sampaikan kepada anak karena anaknya itu merupakan usia pertama kali untuk memilih. Yang menjadi kesedihan itu adalah ketika sang anak menolak semua yang disampaikan ibunya, ketika ibunya menyampaikan ayat-ayat hadis dan perkataan para ulama disampaikan, anaknya menolak. Diblok pak WA-nya ibu. Diblok WA-nya ibunya. Semua nomor ibunya diblokir. Dan tidak mau lagi bicara dengan ibunya. Dan kemudian dia tidak mau menerima apapun dari ibunya pemikiran itu. Kalau butuh sesuatu dia hanya ngumpulin bapaknya. Dan kalau kemudian dia merebut telepon itu dari suaminya ketika mau ngomong sama anaknya, anaknya langsung nutup telepon pak. Coba pak, ini dalam masalah yang kecil loh, dalam masalah ketika mengarahkan bagaimana keperpihakan kita kepada yang muslim daripada yang kafir. Itulah yang terjadi, makanya pendidikan akidah itu penting, karena pendidikan akidah itu intinya pak, membangun pola pikir kita sebagaimana kitabullah dan sunnah, dan itu kewajiban kita sama anak-anak. Zaman yang akan dihadapi oleh anak-anak kita itu jauh lebih berat daripada zaman kita pak. Hari ini kita aja ngerasain berat. Bapak kan kadang-kadang sering bingung kan, ini ustadz kena ngomong. Itu kita yang sering taklim aja masih sering bingung. Itu tahun 2018, belum 2019. Belum 2020, anak-anak kita yang kecil-kecil nanti akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada kita. Makanya sampai saya namakan anak saya, sampai namakan Basam Hanif, itu ada Hanifnya itu apa? Doa. Semoga agamanya lurus sebagaimana Hanifnya ajaran Ibrahim. Karena berat. Makanya kemudian akidah itu betul-betul harus ditanam. Ibu-ibu harus menjadi madrasah betul untuk anak-anak itu. Kalau enggak, bisa jadi dia mengatakan dirinya muslim tetapi akan sederet dengan orang munafik, tetapi sumbang ketika mengomongin tentang syariat. Nah itu sedih itu. Kalau ada seorang mengaku muslim tetapi suaranya sumbang kepada syariat, nah sudah itu besar itu, bagaimana adab Allah nanti di hari kiamat. Makanya Imam Qurtubi sampai menyampaikan neraka itu ada tiga bagian. Satu, yaitu adalah orang mukmin yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, maka mereka menebus dosanya sebelum nanti dimasukkan ke surga ketika tiba masa waktunya. Di atas itu, tengah orang kafir pak, Fir'aun, Namrud, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Abu Jahal, istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, itu di tengah itu. Di bawah ditutup lagi sama Allah, kata Ibn Abbas, tughat yughatta alaihi. Ditutup itu, kemudian yang paling bawah itu dipanaskan oleh Allah itu. Siapa yang paling bawah? Orang munafik, teman. Coba. Makanya pantas sampai para sahabat itu khawatir kalau mereka itu terkena kemunafikan. Makanya Hasan Al-Basri sampai mengatakan, "Fama amanahu illa munafik." Fama khafahu illa mu'minun. Siapapun yang dia khawatir ketika dia menjadi munafik, khawatir, maka dialah orang mukmin. Tapi siapapun yang merasa aman dari kemunafikan, justru dialah orang munafik itu. Makanya kita khawatir itu. Produk-produk pendidikan-pendidikan sudah memisahkan antara agama dengan dunia. Tidak ada yang pernah memisahkan agama dan dunia, pak. Dari zaman Rasul, kecuali adalah orang munafik, itu dipisahkan antara agama dengan dunia. Itu sudah. Baca itu kemudian sirah-sirah. Pada zaman kemudian Rasul, Abbasiyah, Umayyah, mereka sepakat kok agama itu ya dunia, dunia ya agama. Kenapa? Fungsinya agama itu ngatur kehidupan. Sindik muncul, memisahkan teragama. Makanya sampai saya, sampai Syekh Utsaimin itu mengatakan, munafiknya zaman itu zindik. Zindik itu apa? Salah satunya memisahkan antara agama dengan dunia. Karena mereka tahu kalau kemudian dunia ini ikut berbarengan dengan iturun agama, orang yang paling tidak mendapatkan keuntungan itu yang munafik. Padahal agama orang munafik itu mengikuti arah mata duit, uang dia.
Makanya kemudian dia akan berusaha keras bagaimana memisahkan antara agama dengan dunia, karena dia paham kalau kemudian dunia ini sudah diatur syariat, orang yang tidak mendapatkan keuntungan itu adalah orang munafik. Makanya cara mereka membenci syariat itu macam-macam, ada yang keras, ada yang lembut, tapi intinya sama untuk membenci syariat. Loh, kalau syariat aja dari Allah dibenci, loh terus siapa yang dia senang itu siapa? Nafsunya, jalan syaitan. Dan itulah yang terjadi. Makanya menjaga betul anak-anak kita, menjaga bagaimana kita untuk patuh dan tunduk kepada kitabullah, itu termasuk salah satu di antara perkara yang menafikan jahiliyah dalam kehidupan kita. Terima Pak syariat. Kalau kita belum bisa ngamalin, enggak apa-apa. Berarti kita lemah iman, tapi jangan ditolak hanya gara-gara ketika kita belum mampu. Karena konteksnya beda. Ada dua wanita, yang satu belum pakai jilbab, yang satu juga belum pakai jilbab. Ketika yang pertama ditanya, kenapa Mbak enggak pakai jilbab? Iya, saya belum bisa pakai jilbab karena keluarga saya belum mendukung, lingkungan kerja saya juga belum mendukung itu. Kalau lingkungan kerja enggak mendukung, ya enggak ada yang pakai jilbab. Karena laki-laki semua misalkan. Kemudian saya masih susah. Orang semacam ini munafik atau lemah iman, Pak? Lemah iman. Boleh enggak dihujat, Pak? Enggak boleh. Dicemooh enggak boleh, justru didoakan. Ada yang kedua wanita. Kenapa, Mbak, enggak menutup auratnya? Menurut saya, kalau kita sudah jadi baik tanpa pakai jilbab, kenapa harus meributkan jilbab? Ini tanda kemunafikan atau tanda lemahnya iman? Itu kan sudah bisa membedakan. Masalah kemudian kita itulah yang kemudian membedakan. Makanya syariat itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Makanya kalau kemudian saya mendapati, kalau misalkan ada orang yang masih memilih-milih syariat itu, karena biasanya belum tahu. Dan orang yang belum tahu ketika jahil itu sangat berpotensi besar untuk masuk pada kelompok kemunafikan. Munafik apa? Muqallid, dia ikut-ikutan asalnya. Tapi kalau lama-lama, ya bisa menjadi dai-nya. Dai kemunafikan itu untuk mempropagandakan kemunafikan itu. Oh, saya pernah kok, kajian aja pernah, Pak, dapetin orang yang saya doakan semoga beliau dapatkan kebaikan. Yaitu ketika waktu kajian, saya membahas tentang masalah makanan. Mungkin ada sampaikan. Makan, Pak. Makan itu adabnya. Itu kitab Riyadhus Shalihin. Dulu masih, ketika saya masih tinggal di Pamulang. Itu kajian kitab sudah tiap subuh. Lah ada kemudian ketika kajian itu sampai ke dalam pembahasan adab makan. Bab ikhlas, zuhud, kona'ah, sabar, ridho. Itu udah habis itu di jilid pertama. Nah, bahas masuk ke pembahasan jilid yang kedua. Membahas tentang makan, adabnya makan itu apa, tidak boleh bersandar, kemudian yang lainnya. Dan salah satunya adalah mengusap jari telunjuk. Itu kan termasuk syariatnya Allah. Mengusap apa, menjilat jari jemari ketika habis makan. Ada salah satu bapak-bapak itu, kemudian tidak setuju, dia marah-marah beliau, insyaallah. Ini saya ngaji pagi-pagi kok bahas masalah menjilat jari jemari, emang nggak ada tema yang lebih penting apa Ustaz gitu loh. Tema yang lain sudah, Pak, ini kajian kitab, ya kajian kitab berdasarkan kitab lah, namanya kajian kitab. Masalah-masalah yang bapak pinginkan, masalah ridho, ikhlas, zuhud, atau masalah yang lebih penting yang lainnya, sudah kita bahas dalam masalah kitab yang pertama, yang bapak mungkin belum datang. Intinya kemudian beliau mengatakan, saya jijik pokoknya lihat syariat itu, masya Allah, Pak. Saya bilang syariat tidak membutuhkan persetujuan bapak. Saya bilang, mau jijik atau tidak setujuan. Ya, hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Oh, bapak mau jijik atau tidak jijik, terus mau apa? Saya bilang, ya Pak, kalau ke bapak mengatakan jijik itu ya, ya bapak seakan-akan menuduh Rasulullah itu menjijikkan. Kan tadi saya sudah sampaikan, kalau menjilat itu ada caranya, ada adabnya, supaya terlihat makruf. Bagaimana itu? Ya menjilatnya mungkin ditutup, supaya kemudian tidak terlalu demonstratif, kan gitu. Enggak usah, ih. Enggak usah gitu juga. Kan ada caranya, ditutup, Pak. Sopan, supaya orang kalau belum paham itu enggak sampai salah prasangka. Kan sudah saya sampaikan dari tadi, Pak, saya bilang gitu. Untuk marah, sampai jamaah yang di depan-depan itu pengen berdiri, pengen mau menghampiri. Saya bilang, ngapain itu marah, enggak usah marah. Ya duduk aja. Beliau tetap marah, sampai banting pecinya. Banting pecinya, kemudian dia panggil, ayo mah, pulang, ngaji apa ini. Itu kajian, Pak, coba.
Qadarullah pada saat itu belum banyak kamera sih, jadi kemudian handphone juga belum ada kameranya kan, jadi nggak ada ini. Itu sampai marah tegang semua itu, terdiam, saya juga bingung itu pertama ini. Terus kemudian sebelum pergi saya bicara, Pak, saya bacakan satu ayat Pak, moga-moga bermanfaat bagi saya dan Bapak. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Wahai orang yang beriman, jangan mengangkat suaramu lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah. Kalau kamu tetap masih meninggikan suaramu lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah, maka terhapus amal kebaikanmu sedangkan kamu tidak merasa. Pak, secara zahir ayat ini menunjukkan kepada kita, kita kalau ngomong keras, padahal kita bisa lembut kepada Nabi, ngomong yang keras saja itu bisa menghapuskan amal Pak, apalagi milih-milih syariatnya Rasul. Duduklah Pak, duduk, saya bilang. Tapi beliau tidak mau pergi. Beliau, saya harus ngomong sama jamaah, apa sih yang dijijikkan dari menjilat jari jemari itu? Itu kan tangan kita sendiri, kecuali tangan orang lain. Saya jilat ini. Oh, tangan sendiri kok jijik. Yang lebih menjijikkan itu sendok. Loh iya enggak? Karena bukan dari tubuh kita. Tanya itu sama pedagang soto yang di pojok situ loh, sebelum Masjid Al-Azhar itu. Tanya, sudah berapa tahun Pak jualan soto di sini? 10 tahun Bang. 10 tahun itu satu harinya berapa mangkok? 100 mangkok. Berarti kemudian Bapak sendoknya itu 100 mulut satu hari. 10 tahun Pak. Sebelum makan kelihatin, ya Allah sendok ini berapa mulut itu. Lu yang harusnya lebih menjijikkan itu, maaf ya kalau kita ngomong jijik-jijikan, yang lebih menjijikkan itu sendok, bukan bagian dari tubuh kita kok. Masuk keluar mulutnya beda-beda itu. Bisa enggak Bapak kamu, pernah enggak Bapak kemudian ke restoran kemudian bawa sendok sendiri? Enggak pernah kan? Kenapa enggak pernah? Karena Bapak enggak merasa jijik. Loh, sama sendok enggak jijik, tangannya sendiri yang dia bersihkan. Kalau kemudian kepanjangan dikit dipotong, kalau perempuan manikur pedikur kemudian tangannya, lu kok dia jijik-jijik? Terus saya pikir tuh yang ini tuh gimana sih? Syariat tuh gak mungkin salah. Saya bilang kalau Bapak pingin jijik, harusnya tuh sendok Bapak jijik. Lu kok tangan dijijikin? Mau ini jilat sendiri kok tangan sendiri? Kecuali tangannya Bapak yang lain, Pak saya jilatin Pak, jijik lah itu. Tapi itulah kadang-kadang. Makanya kebodohan itu kadang-kadang dekat dengan kemunafikan. Tapi tidak semuanya. Makanya kewajiban kita untuk mengingatkan. Kewajiban kita untuk menyampaikan. Syariat Allah itu tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Syariat Allah itu miliknya Allah dan Rasul, dan orang yang beriman itu menetapkan syariat itu hanya miliknya Allah, dan kita tidak membuat syariat tandingan. Sudah Pak, kerjaan itu sudah ditanggung oleh Allah dan Rasulnya. Tidak usah kemudian ngambil sesuatu yang sudah matang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada yang sempurna, lah ngapain buat lagi gitu loh. Nah itulah, jangan sampai kayak Bani Yahudi, sudah dikasih daging burung dan buah, lu mintanya kacang adas, bawang merah, bawang putih, itu kan berantakan itu. Barakallahu fikum. Itu yang kita bahas, yaitu sifat yang ke-42. Sekarang 43 itu apa? Menentang takdir Allah. Nah, orang jahiliyah itu suka sekali menentang takdirnya Allah. Nah itu gimana itu? Nah itulah yang kita sampaikan dalam pertemuan kita selanjutnya, insya Allah. Semoga Allah memberkahi apa yang kita kaji dalam kehidupan ini. Maaf Pak kalau ada kata-kata saya yang salah. Ini saya sampaikan ya, ustaz itu tidak semuanya benar Pak. Kadang-kadang salah kepleset. Jangan senang kalau melihat kesalahan yang dilakukan saudaranya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.